kami mengolah sagu basah dari daerah Palopo, Luwu Utara, dan sekitarnya. Selanjutnya sagu basah tersebut kami jemur di atas terpal ini hingga menjadi kering. Jadi ini adalah sagu basah yang sudah dikeringkan. Selanjutnya sagu yang sudah kering tadi itu kami haluskan, dihaluskan menggunakan mesin dismil seperti ini. Jadi tadi sagunya masih berbentuk butiran-butiran besar yang selanjutnya dihaluskan. Nah, setelah halus, mesin selanjutnya kita menggunakan mesin pengayak yang digunakan untuk memastikan semua ukuran sagu itu sama. Selanjutnya kita mengemas. Pengemasan. Ya mau ketungguin langsung nih lagi isi. Continuous sealer. Di mana memastikan karung-karung yang disusun rapi di atas palet. Jadi kapasitas produksi kami itu sekitar 2 sampai 3 ton satu bulan. Proses distribusi biasanya menggunakan mobil pickup ataupun mobil pribadi untuk pengiriman yang jangka pendek. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran baik yang diadakan dinas atau lembaga yang berhubungan dengan untuk membantu pemasaran produk kami.